Halo sahabat Jedukation, perkenalkan saya Afi dari tim Jedukation Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah bahasa tetapi tidak ingin belajar di daerah Tokyo, kami ingin merekomendasikan satu sekolah di daerah Osaka. Osaka YMCA merupakan sekolah bahasa Jepang yang didirikan pada tahun 1969 dan terletak di daerah Tennoji. Nah, daerah Tennoji ini merupakan daerah yang ramai di Osaka dan dekat dengan spot terbaik di Osaka. Jadi, teman-teman bisa belajar sambil menikmati keunikan kota Osaka ya. Untuk program Osaka YMCA, mereka memiliki program bahasa Jepang umum, program persiapan universitas, dan program bahasa jangka pendek. Untuk info lebih lanjut mengenai Osaka YMCA dan kehidupan di Osaka, kamu bisa mengikuti sesi informasi di tanggal 30 Agustus di jam 14.45. Nah, selanjutnya kita akan ke daerah Osaka nih. Nah, teman-teman ada nggak sih yang suka Osaka atau pernah ke Osaka atau mungkin suka bahasanya? Kalau misalnya di Osaka tuh mungkin Kansai Bank ya. Ada yang tahu nggak ya Kansai Bank itu seperti apa? Nah, kalau misalnya tuh kayak kayak terima kasih. Biasanya kan kita arigato gozaimasu ya. Nah, tahu nggak sih bahasa Kansai Bank-nya untuk terima kasih itu apa? Nah, mungkin ada yang di chat, ada yang tahu nggak ya untuk Kansai Bank-nya apa? Nggak ada yang tahu nih ya. Oke, jadi, ada yang tahu dari Nur Hayati. Oke, Nur Hayati dari, Nah, benar banget. Okini. Nah, kalau misalnya bahasa Kansai-nya untuk berterima kasih itu adalah okini. Nah, benar banget tuh ada Andika juga sama, tahu juga. Nah, kalau misalnya, kalau misalnya sayonara, ada yang tahu nggak nih? Kalau dadah itu bahasa Kansai-nya apa? Ada yang tahu nggak nih? Oh, ciao-ciao, oke. Ciao-ciao, iya sih, kayak iye-iye gitu kan. Kalau iye-iye gitu kan, ada yang bilang juga ada ciao-ciao. Ya. Ciao ya deh. Terus ada kalau misalnya dadah itu kayak onana. Jadi kalau misalnya di Osaka itu bilangnya bukan sayonara tapi honana gitu kan ya, bener banget. Nah, jadi kalau misal Kansai Bank itu termasuk dari Osaka, Kyoto sama daerah Nara ya, jadi daerah Kansai. Nah, itu biasanya itu menggunakan Kansai Bank seperti itu. Iya, bener banget tuh, mirip-mirip Kyoto. Iya, Okinawa juga iya bener, karena tadi saya bilang kan juga mereka satu itu ya, satu rumpun lah, satu daerah gitu kan ya. Nah, terus juga mungkin ada yang tahu kayak serius gitu, honto. Nah, biasanya kita serius loh gitu kan ya. Kita kalau misalnya bahasa Jepang biasanya kan honto desu gitu kan. Terus ternyata kalau misalnya bahasa Osaka-nya atau Kansai Bank itu homa gitu kan. Homa, nah bener banget tuh, ada yang tahu ya. Citra Dara Puspita, terus Evelyn juga homa juga tahu ya. Oke, kayak ini teman-teman tuh suka banget ya sama bahasa Jepangnya. Selain bahasa Jepang biasanya, suka juga sama bahasa daerah ya, kalau misalnya kita bilangnya seperti itu gitu kan ya. Nah, nanti itu kita akan mendengarkan sesi informasi dari Osaka YMCA. Nah, selain dari sekolahnya sendiri, mereka akan menjelaskan tentang Osaka itu seperti apa sih gitu kan ya. Nah, kalau misalnya tuh teman-teman tahu lah ya, banyak anime yang menggunakan Kansai Bank ya gitu kan. Nah, terus, nah jadi kita lihat aja video dari Osaka YMCA.
jadi kita sudah melihat ya sekilas tentang Osaka YMCA. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai Osaka YMCA, kita sudah kedatangan staff dari Osaka YMCA. Itu Osaka YMCA, no tatayama-san, itu konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, itu honjitsu, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Mou yoroshii desu ka? Hai, dozo, hai. Hai. スラマシアン、皆さんこんにちは。私は、大阪 YMCA 学院ジャパニーズランゲージスクールの立山と言います。よろしくお願いします。My name is 立山 from 大阪 YMCA Japanese Language School. Actually, today we have two students from Indonesia. Let me introduce. David. 안녕하세요소원이에요 And Marvin.Yeah, selamat siang semuanya. So they will explain to you about Osaka and our school for more details. Please enjoy. お待ちしてながら、あ、OK、OK、OK、はい。Selamat siang semuanya. Jadi nama saya sebelumnya sebelum menjelaskan kehidupan di Osaka di mana dan ada apa di Osaka, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya David Hendri Rumapea dan tahun ini umur saya 19 tahun. Dan saya sudah bersekolah di Osaka YMCA selama 1 tahun, yang berarti saya masuk tahun lalu bulan 6. Oke, jadi pada kesempatan hari ini, saya mau menjelaskan gimana sih kehidupan di Osaka ada apa aja, terus yang menjadi pusat perhatian di Osaka itu apa aja. Nah, yang pertama, kenapa Osaka itu menarik untuk international student, buat pelajar asing? Nah, yang pertama, kalau misalnya yang poin pertama ini kita lihat, Osaka itu rent is cheaper. Jadi, kalau kita bandingin harga sewa rental di, misalnya kita bandingkan dengan Tokyo dan Osaka, harga rental di Osaka itu jauh lebih murah daripada di Kyoto. Di Tokyo. Yang kedua adalah kind people. Dan ini seperti yang tertulis di sini, memang benar bahwa orang-orang di Osaka itu sebenarnya sangat ramah. Dari pengalaman pribadi saya, misalnya saya pergi ke supermarket atau saya di jalan, sering kali dari oma-oma atau opa-opa nyapa atau mereka bilang ohayou gozaimasu misalnya. Yang ketiga adalah traditional culture, dan memang di Osaka ini mereka punya beberapa culture yang unik dan menjadi pusat perhatian buat warga asing. Yang berikutnya kita bisa lihat contoh di sini adalah average living cost di Osaka dan perbandingannya di Tokyo. Kalau misalnya kita lihat di Osaka, harga sewa apartemennya 1 bulan dari sekitar 35.000 yen sampai 50.000 yen. Dan sedangkan di Tokyo, 45.000 yen sampai 60.000 yen. Dan itu lumayan kan perbandingannya. Bisa sampai 10.000 yen. Atau kalau misalnya kita rupiahin sekarang, bisa sampai 1.300.000. Dan kita bisa lihat juga, ada total per month transportation included. Dan ini tuh biaya keseluruhan, bukan hanya apartemen, tapi juga ada biaya makan misalnya, atau biaya transportasi. Kalau kita bandingkan Osaka dengan Tokyo, bedanya sampai 46.000 yen. Dan itu
kalau misalnya kita kalikan dengan pertukaran uangnya sekarang, itu bedanya sangat lumayan. Dan yang berikutnya yang akan saya jelaskan adalah orang Osaka itu orang-orangnya baik banget. Dan yang pertama, poin pertama nih, orang Osaka itu seperti yang bilang, Osaka people are kind and passionate. Jadi orang di Osaka itu, mereka seperti punya, misalnya mereka berjualan, tapi mereka sangat semangat berjualannya. Dan seringkali juga mereka banyak tertawa. Dekat, seperti di dekat apartemen saya, ada banyak sekali restoran, dan seperti yang tertulis di sini, memang orang Osaka tuh banyak tertawa, mereka banyak suka berbicara. Dan yang kedua emang, dan yang berikutnya adalah, they are fast walker and fast speaker. Dan ini juga betul, mereka jalannya sangat cepat, dan ngomongnya juga cepat. Tapi yang pasti mereka semua orang ramah di Osaka ini. Nah berikutnya adalah, traditional culture. Di Osaka ini saya beberapa kali mengikuti traditional culture mereka. Contohnya, saya pernah ke Tanabata, dan ke Matsuri-Matsuri lainnya juga pernah. Dan di sini juga ada sightseeing spot. Apa yang menjadi, kalau kita bilangnya Tokucho, atau jadi ciri khasnya Osaka, bisa kita lihat di sini ada Osaka Castle. Osaka Castle ini tempatnya sangat luas, dan banyak banget orang asing yang datang ke sini untuk melihat keindahan Osaka Castle. Ada juga Senkaku Tower. Senkaku Tower ini ada di dekat sekolah YMCA, dan akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Dan juga ada Dotonbori. Mungkin kalian yang sering lihat orang foto-foto di depan ini ada Giko yang gini-gini. Nah itu memang menjadi salah satu daya tarik di Osaka sendiri. Dan juga di Osaka juga ada Universal Studio Japan. Dan juga kalau yang suka lihat ikan, kita punya akuarium yang gede banget. Ada juga Dotonbori yang seperti tadi. Dan juga ada kayak seperti USJ tapi lebih kecil, yaitu Hirakata Park. Dan nah kalau misalnya ini, makanan di Osaka tuh apa aja sih yang terkenal? Yang pertama kalian pasti tahu namanya takoyaki dan okonomiyaki. Jadi kalau takoyaki ini bisa juga dibilang bola gurita, karena dalam makanan ini ada gurita. Atau okonomiyaki juga salah satu makanan yang terkenal di Osaka. Dan ada juga kushikatsu. Kushikatsu itu semacam sate tapi ya itu digoreng. Jadi itu enak banget, harus coba. Dan juga ada cheesecake yang terkenal juga dari Kuro dan Pablo. Oh iya, selain itu juga buat teman-teman yang beragama muslim, kalau di Osaka kalian gak usah pusing juga kalau misalnya, oh susah makanannya, siapa tahu ada mengandung babi misalnya. Jangan takut, karena di Osaka juga banyak tempat makan yang halal. Halal food itu udah banyak banget di Osaka, dan juga ada banyak restoran juga yang udah bercap halal. Jadi kalau kalian mau cari makan di Osaka, gak usah bingung buat teman-teman yang misal buat teman-teman yang beragama Islam. Dan juga berikutnya adalah, di Jepang ini juga banyak sekali festival fireworks atau kembang api. Salah satu tempat yang terkenal buat ada festival Hanabi ini, contohnya di Yodogawa River. Yodogawa River itu berada di dekat salah satu daerah terbesar di Osaka, yaitu di dekat Umeda. Dan selanjutnya, kalau misalnya di Osaka juga, transportasi ada sangat banyak. Kalian nggak perlu ragu buat transportasi, karena ada kereta tersedia, dan juga ada bis, dan juga banyak tempat yang kalian bisa capai dengan hanya naik sepeda. Dan juga di dalam Osaka ini, juga banyak fasilitas umum yang dapat digunakan. Contohnya ada perpustakaan umum yang dapat digunakan atau buat belajar. Apalagi kita pelajar butuh tempat untuk belajar yang tenang, ada perpustakaan. Dan kalau misalnya kita mau olahraga, juga banyak gedung olahraga. Selain itu juga yang suka jalan-jalan nih, apalagi mall banyak banget di Osaka. Jadi kalian kalau bosen atau misalnya kalian jenuh, kalian nggak perlu takut karena di Osaka ini banyak banget tempat jalan-jalannya. Nah, berikutnya teman saya bakal menjelaskan bagaimana sekolah YMCA dan apa aja dari YMCA. Dan sekarang teman saya akan melanjutkan. Dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya Marvin Axel Wijaya, dipanggil Marvin aja. Saya juga sama teman saya David dari tahun lalu di YMCA, ya udah sekitar setahun di YMCA. Dan sekarang saya akan, kalau tadi David sudah menjelaskan tentang Osaka, kali ini kita akan jelaskan tentang Osaka YMCA-nya, sekolahnya. Oke. Nama sekolah kita adalah Osaka YMCA Gakuin Japanese Language School.
Dan di sini kita ada tertulis juga Comprehensive Japanese Language Course dan Practical. Jadi kita punya dua jenis course, yaitu Comprehensive dan Practical Course. Ini apa dua-duanya ntar bakal saya jelasin di slide-slide berikutnya. Oke, untuk guru-guru di Osaka YMCA ya, kalau berdasarkan pengalaman saya sih, guru-gurunya itu baik semua. Jarang banget, malah hampir nggak pernah gurunya marah atau gimana, selalu membantu kita. Kalau misalnya kita bertanya, pasti mereka akan jelaskan baik balik ya. Dan kayak sekarang kita kan lagi karena corona, kita lagi online school ya. Mungkin orang teman-teman di Indonesia juga sekolahnya juga pakai online dan bagaimana. Dan kita pakai Google Classroom, dan di sana kalau misalnya kayak kemarin saya bertanya tentang fisika, saya ketik di sana, gurunya dengan cepat langsung balas gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanya atau gimana, mereka pasti jawab dengan baik ya. Dan di sini tertulis mereka mempunyai long experience in teaching yang pertama. Yang kedua, very eager in their teaching and keep challenging new things. Ini benar banget, karena gurunya itu selalu kayak bertanya dan berinteraksi sama murid gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita ada textbook-nya untuk Shogo course atau comparative course. Kita di sini ada, ini yang ada di gambar ini untuk intermediate course dan advanced ya. Ini tidak, kalau misalnya mau bertanya lebih lanjutnya bisa nanti ditanya. Oke, ini kita ada dua course yang tadi saya bilang, ada comprehensive dan practical. Nah, apa itu comprehensive, apa itu practical ya? Jadi saya jelaskan dari practical dulu mungkin ya. Kalau practical itu biasanya untuk orang-orang yang mau lanjut kerja di Jepang. Misalnya kalian udah punya S1 di Indo, dan ingin lanjut ke Jepang, tapi pengen kerja di Jepang gitu misalnya, dan pengen belajar bahasa Jepang dulu, nah ini tempatnya di sini, practical course. Di practical course ini juga, kalau dibandingin sama comprehensive course, dia waktunya lebih dikit, dan dia nanti ada jugyo-nya atau kelasnya, ada kelas pagi dan kelas siang, bisa disesuaikan untuk maunya di kelas mana. Dan ada juga yang satu lagi, comprehensive course, ini kita comprehensive course itu untuk orang-orang yang mau shingaku atau mau melanjutkan dari sekolah bahasa ke universitas atau semonggaku atau sekolah penjurusan ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, Osaka YMCA Gakuin Japanese School ini terletak di mana sih? Jadi Osaka YMCA ini terletak di dekat Tennoji Station yang atau Tennoji Eki ya. Nah, ini lokasinya sangat strategis karena Tennoji itu ada kayak di tengah-tengahnya Osaka gitu. Tennoji itu sebuah kota besar gitu ya. Jadi keretanya itu kan kalau di Jepang keretanya ada banyak jenisnya ya. Misalnya ada JR, Subway atau Chikatetsu, Kintetsu, bus dan lain-lain transportasinya. Nah, di Tennoji ini kayak pusatnya, jadi JR ada, Chikatetsu ada, Kintetsu juga ada gitu. Nah, terus di dekat sekolah ini, seperti yang David sudah bilang tadi, ada Abe no Harukas, yaitu gedung tertinggi di Jepang. Terus ada Sutenkaku Tower. Sutenkaku Tower ini dari sekolah kalau jalan kaki bisa sekitar 10 atau 15 menitan. Di sana ada restoran banyak banget dan tempat untuk sightseeing juga. Nah, di dekat Sutenkaku Tower juga ada kebun binatang ya, kebun binatangnya Osaka. Kalau misalnya mau lihat ke kebun binatang gitu, kalau nggak salah kita dari YMCA bisa dapat kayak student card gitu, jadi kita bisa gratis masuk ke kebun binatang itu sekali. Terus kita juga ada Q Small itu juga dekat mall dekat sekolah, dan banyak tempat makan, food court, Daiso, dan tempat-tempat shopping lainnya. Kalau misalnya bosan gitu, misalnya abis sekolah pengen jalan-jalan, kalian bisa ke Q Small, bisa ke Abe no Harukas dan lain-lainnya. Nah, terus di sekolah kita ada beberapa sisetsu atau fasilitas ya di sini. Kita ada library, library-nya lumayan luas, dan di sini di fotonya nggak ada, cuman kita banyak buku-buku juga kalau misalnya
tertarik untuk baca. Dan library ini biasa juga boleh dipakai untuk GSIO atau belajar sendiri ya. Misalnya udah selesai sekolah, terus nggak pengen ke rumah karena misalnya lagi summer nih, lagi panas. Kalau kayak saya nggak mau ke rumah karena nanti kalau ke rumah pasang AC, listriknya jadi mahal kan. Jadi kita bisa pakai library di sekolah atau kelas-kelas di sekolah untuk belajar sendiri gitu. Nah, terus kita ada lobbynya, ada beberapa jidohan baiki atau vending machine ya. Kalian bisa beli roti, minuman, ada cup ramen juga. Kalau misalnya nggak sempat masak di rumah atau nggak sempat beli di kombini, pas istirahat sekolah bisa ke bawah untuk beli di vending machine ini. Untuk classroom-nya, kelasnya bisa dilihat sendiri. Seperti ini classroom-nya. Classroom-nya ada banyak ya kelasnya. Kita ada dari lantai 2 sampai 4, itu classroom semua. Dibagi untuk komprehensif dan praktikal ya. Terus kita juga punya pool atau kolam berenang ya di atas. Kita punya kolam berenang dan ada tempat main basket atau lapangan basket ya. Dan nggak ada di sini, tapi kita juga punya gym di lantai 4. Kalau misalnya, jadi YMCA itu gedungnya gede ya. Jadi nggak cuman ada language school, kita juga ada kayak untuk orang umum bisa nge-gym di sana, untuk berenang dan ada basketball yard juga. Nah, di bawah juga kita ada bicycle parking lot atau untuk sepeda ya. Saya sendiri dan David selalu kita naik sepeda, nggak naik kereta. Karena jauh lebih murah untuk naik sepeda dari apartemen ke sekolah daripada naik kereta ya. Oke. Saya lanjutkan lagi tentang komprehensif dan praktikal. Seperti yang dibilang tadi, komprehensif itu kita belajar untuk ke universitas atau ke vocational school atau sekolah penjurusan. Jadi selain dari belajar bahasa Jepangnya, kita juga ada belajar bahasa Inggris dan kita juga ada belajar bisa pilih antara science atau sosial. Dan itu aja, science dan sosial. Nah, science itu kita ada kimia dan fisika, jadi ganti-gantian nanti per minggunya. Terus kita ada juga sugaku atau matematika yang per semesternya ada, nanti beda sendiri tapi gakuhinya atau apa namanya bayarnya. Nah, terus sosial kita juga ada gurunya yang untuk kalian yang mau ngambil EJU sosial atau kalian yang mau ngambil EJU science, kita ada juga kelas untuk ini. Di komprehensif juga kita ada kelas JLPT. Jadi kalau nanti ada schedule-nya saya jelasin lebih lanjut ya. Kalau practical, karena intinya kita practical itu adalah untuk ke shushoku atau cari kerja, kita fokusnya ke listening, speaking, reading, dan writing aja. Dan untuk belajar kayak apa namanya kata-kata bisnis gitu ya, apa kayak language untuk yang bisnis kita. Nah, kalau comprehensive course kita enrollment periodnya ada 2 kali, jadi antara bulan 10 dan bulan 4. Ya, di sini ada April dan Oktober ya. Kalau misalnya masuknya April, kita bisa, kalian bisa pilih 1 year course atau 2 year course, pokoknya 1 tahun atau 2 tahun. Tapi kalau Oktober udah pasti kalian masuknya 1,5 tahun gitu. Terus untuk school hours-nya jam 9 sampai jam 2.40, ada 5 period. Nanti ada schedule-nya saya jelasin. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita ada Japanese-nya dan ada social studies-nya atau belajar sosialnya ya untuk masuk ke university atau ke Senmongako, dan ada English-nya. Di sini nggak ditulis ada science-nya juga, tapi kita punya science juga kalau misalnya ada yang mau ambil science. Oke, di sini ada schedule-nya. Seperti yang saya bilang tadi, kita juga ada preparation for AGU ya. Preparation for AGU ini kayak science sama sosial tadi. Terus kalau JLPT, kita ada bahas-bahas soal tentang yang akan keluar di JLPT. Misalnya, kalau kita di jadwalnya itu misalnya hari Selasa kita belajar untuk nulis dan baca. Terus hari Rabu kita belajar tentang kanji dan listening gitu. Pokoknya
bisa tenang kalau ke YMCA, JLPT, dan EJU itu pasti bisa lulus. Oke, okay, untuk comprehensive language school, ini orang Indonesia kita 9% dari 86 student ya. Nah, cukup banyak sih menurut saya. Ya, walaupun nggak sebanyak orang Vietnam, tapi ya kalau kalian kesini mungkin bisa ketemu sama kita-kita. Oke, okay, di sini ada yang masuk ke vocational school, ini jumlah muridnya. Kalau misalnya mau ditanya-tanya lagi bisa nanti lebih lanjutnya. Nah, kita cepet aja karena waktunya sudah sedikit. Nah, di comprehensive sama Jitsuyo course, practical sama comprehensive, kita ada yang namanya field trip atau Kogai Gakushu. Kita waktu itu, saya sama David ikut ini mochi pounding. Jadi kita bikin mochi di Mount Roko. Jadi YMCA itu punya fasilitas di Gunung Roko namanya, dan di sini kita waktu itu mochi pounding atau bikin mochi ya. Oke, okay, untuk practical course, kalau tadi comprehensive itu kita 2 kali doang, kalau practical kita 4 kali. Jadi ada April, Juli, Oktober, dan Januari. Untuk lebih lanjutnya bisa ditanya lebih lanjut nanti ya. Dan kita ada di sini morning class dan afternoon class, jadi bisa pagi atau siang. Oke, kita lanjut aja karena waktunya sedikit. Nah, di sini juga ada practical Japanese language course. Ini yang special learning-nya, jadi Tokubetsu Gakushu. Ada juga menarik kan, ada ninja experience, karate experience, ada kaligrafi dan tea ceremony juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini paling mungkin kalian sangat tertarik ya kalau scholarship. Kita di YMC ada scholarship atau beasiswa. Beasiswa itu dibolehkan untuk anak-anak yang sudah 6 bulan sekolah di YMC, abis itu kita bisa apply beasiswa. Ini yang boleh apply beasiswa itu adalah murid-murid yang nilainya bagus dan shuseki atau kedatangan ke sekolahnya bagus ya. Jadi perhatikan banget itu. Oke, okay. Di YMC ini ada satu tokucho atau ciri khasnya yaitu tutor activity. Jadi kita bisa ngomong sama orang Jepang asli gitu intinya. Jadi satu minggu sekali kalian bisa pilih, kayak ini nggak wajib, tapi kalian bisa pilih kayak tutor kalian, dan satu minggu sekali kalian bisa ngomong sama tutor kalian gitu. Jadi menariknya di sini ya. Dan ini ada school event kita, ada summer festival, welcome party, Christmas party, family carnival, charity run. Family carnival ini saya pernah ikut dan itu asik banget. Jadi kita kayak ada banyak makanan-makanan, jadi murid yang bikin makanannya. Jadi misalnya kita dari Indonesia, kita bikin makanan Indonesia untuk dijual ke orang Jepang gitu. Nanti ada juga orang-orang dari Vietnam, dari Korea, mereka juga bikin makanan mereka untuk dijual dan memperkenalkan makanan-makanan mereka gitu ya. Oke, okay. Kalau misalnya dormitory information, mungkin bisa lebih lanjutnya nanti ditanyakan ketika sesi sodang atau sesi apa namanya diskusi untuk bulan September nanti ya. Sini sekilas saja, YMCA itu juga nyediain kayak dormitory information. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau apartemennya di mana, YMCA juga ngasih pilihan-pilihan apartemen jika kalian mau. Kalian juga bisa pilih sendiri, tapi kalian juga bisa pilih dari yang YMCA sudah siapkan gitu ya. Di sini ada Chatei Masato, dan harganya juga nggak terlalu mahal kalau dibanding dengan Tokyo tadi, David sudah bilang. Kalau saya sendiri, saya di Toyo masuk karena paling murah, 28.000 yen per bulan. Dan tempatnya juga lumayan bagus, walaupun sempit, tapi kita bisa nyaman gitu lah ya. Oke. Okay. Great. Oke. Okay. Kalau misalnya kalian mau ada tanya-tanya lagi yang lebih spesifiknya, kita nanti ada juga sodang ya atau diskusi di tanggal 12 bulan 9 nanti, bulan September, dan tanggal 13 bulan September nanti. Dimulai dari pukul 10 sampai pukul 7 malam ya. Oke, okay. Mungkin nanti bisa diberikan linknya dari ini ya.
Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Wah, udah seru banget sih sesi informasinya. Boleh minta, karena waktunya masih ada, boleh minta waktunya buat teman-teman yang orang Indonesia, buat gimana sih cara, bukan cara masuk ya, apa kayak pesan-pesan untuk teman-teman Indonesia nih yang pengen belajar ke Jepang, untuk apa ya, untuk mencapai mimpinya ke Jepang. Kayak pesan apa sih yang setelah kamu datang ke sana, setelah kamu belajar bahasa Jepang tuh pesan seperti apa yang kamu dapatkan gitu. Oke. Jadi ya, karena kita bukan di negeri sendiri ya, di negeri orang, kita yang pasti mungkin kalau teman-teman yang udah pernah tinggal sendiri, mungkin bisa merasakan tinggal sendiri sama tinggal sama orang tua itu beda banget kan ya. Kalau tinggal sama orang tua, misalnya kalau kalian nggak masak kan makanan disediain sama orang tua dan lain-lain dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau di Jepang, kalian harus benar-benar berusaha. Kayak kalian maupun di Osaka, maupun di Tokyo, maupun di Kyoto, dimanapun itu, kalian harus bisa mandiri sendiri. Karena kalau kalian nggak bisa mandiri, bakal jatuh banget di sini. Bakal stres nanti jadinya. Misalnya kalau saya sebenarnya orangnya sangat tidak bisa spend money gitu. Kayak saya nggak mau pakai duit orang tua untuk keinginan saya gitu ya. Karena kalau misalnya kalian nggak hati-hati gitu ya, di Osaka sama di Jepang itu, pokoknya di Jepang di semuanya itu barang-barangnya mahal semua, dan kalau kalian nggak hati-hati itu duit kalian bisa habis langsung gitu ya intinya. Jadi kalau kalian mau mencapai mimpi kalian di sini, emang harus benar-benar berusaha, harus pinter ngatur waktunya. Antara misalnya kalian mau arubaito juga gitu, antara kalian mau sekolah bahasa dan arubaito dan persiapan untuk kuliah atau persiapan untuk ke kerjaan, kalian harus benar-benar bagi waktunya dengan baik gitu, intinya. Tema-san, sumimasen. Ima gamen kyoyu shiteru gamen nan desu kedomo, QR code ga usutteru gamen ni de tomete itadaite yoroshii desu ka? この動画、この、あの、起画か、もし、そうだね。そうです、そうです。画面共有、一回停止したらいいんですかね。あ、まあ、画面共有、そうですね。一回停止して、QR コードの、あの、表示してるページにして、またもう一回画面共有いただければ、皆さん個別相談会に、予約できますので。 その QR コードのページっていうのは、あ、なかったですか。あ、わかりました。じゃあこちらの方で、あの、チャットでやりますんで大丈夫です。すいません、失礼しました。Okay, terima kasih atas informasinya. Nah, jadi teman-teman nih ya, kalau yang mau belajar bahasa Jepang, jangan takut, jangan khawatir gitu ya. Oh ya, boleh dong boleh perkenal lagi nih, siapa tahu tadi pas waktu teman-teman perkenalan gitu ya, belum ada yang masuk gitu, boleh kasih tahu nama sama course apa yang lagi diambil gitu di Osaka YMCA? Iya, boleh. Nama saya tadi Marvin Axel Wijaya, dipanggilnya Marvin. Nama saya David Henry, dipanggil David. Ya, kita berdua kelasnya sama. Jadi kita di comprehensive course atau yang tadi kelas untuk ke persiapan kuliah. Ya, dan kita udah, jadi comprehensive course itu ada levelnya dari apa? Dari level 9 sampai level 1 kalau enggak salah. Level 1 itu yang paling tinggi. Kita di level 2 sekarang. Oke, terima kasih. Nah, tuh teman-teman nih sudah kenalan kan ya sama orang Indonesia di Osaka YMCA gitu kan ya. Dan karena waktunya nih masih ada 1 menit, siapa tahu ada yang bertanya. Oh iya, tadi sih ada yang bertanya ya. Itu Takayama san ni itu nakasi sumonga arimasu ga itu Osaka YMCA no gakkouhi wa ikura gurai de shou ka itte sumonga arimasu. Fee ga desu ne, sono practical course to comprehensive course de chigaimasu. De, practical course ga sono 1 gakki ga 3 kagetsu natte mashite. De, comprehensive course no hou ga ma 基本 1 年、1年半、2年となってます。ですので、まあ、その期間によって違うんですけども、基本まあ1年で言ったときに、
プラクティカルコースの方で68万円ですかね。はい。で、コンプレヘンシブコース、総合コースの方で72万円になります。はい、ありがとうございます。Nah, kira-kira ya, karena kan dia ada dua course gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk biaya di Osaka YMC itu untuk level bahasa Jepang umum, program bahasa Jepang umum dan program persiapan universitas itu berbeda-beda gitu kan ya. Yang nggak jauh beda juga sih sama sekolah-sekolah bahasa yang Jepang yang lainnya. Nah kalau misalnya untuk satu termnya atau satu tahunnya itu untuk yang persiapan universitas atau Junbikyo ikut untuk persiapan universitas tuh sekitar 720 ribu yen ya untuk satu tahunnya gitu. Nah kalau misalnya untuk yang bahasa Jepang umumnya asli masih ada oke wah keren itu 680 ribu. Oh iya oke. Nah untuk yang untuk bahasa Jepang umumnya 680 ribu yen. Nah memang gak jauh beda ya dengan sekolah-sekolah lainnya. Nah nah buat teman-teman nih yang mau bertanya lebih lanjut mengenai Osaka YMCA, nah bisa daftar untuk Osaka YMCA di sesi konsultasi di tanggal 12 dan 13 September gitu ya. Gitu. Tetayawasawa itu susti itu minasamamu itu honjitsu arigatou gozaimasu. Itu sama-sama. Arigatou gozaimasu. Oke.